I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Hello, welcome back with me and him, and we are the Earth. Oke, okay. Mau ngapain sih, Vin? Gak tahu. Tadi gue disuruh-suruh si Evan tuh, nggak jelas banget. Nah, jadi kata di meja sih ada BBK. Mungkin kita disuruh bahas BBK kali tadi ya. Iya, soalnya kemarin juga kan pas lagi kita ngecat tembok ini kan, dia udah ngomong dulu tuh mau bahas BBK. Tapi entah gimana tuh orang malah ngilang kan? Iya. Dasar emang sih. Udah botak, udah gue panjang. Ngeri. Jadi gimana nih pas topik BBK gimana? Kayak jadi kan mungkin udah banyak yang ngerti sih BBK gimana. Aku udah tahu. Cuman ya mungkin buat yang belum tahu kita sharing lah ya. Mungkin yang ada di meja ini itu bukan. Udah. Oke, yang di meja ini 4 pot ini. 4 pot. 4 pot disnya 385. 385. Oke, berarti jadi ini sebelumnya ini apa racing tipe radical. Kenapa disebut radical? Karena mungkin itu hanya penyebutan nama doang kali ya. Model kalau yang gue lihat beda radical atau enggak sih di pistonnya sih. Di bentuk kalipernya ya. Untuk kaliper. Terus ini namanya Epi Racing Radical with J-hook rotor. Rotornya J-hook. Kenapa bisa dibilang J-hook? Karena ini bentuk rotornya kayak huruf J. Huruf J, iya. Tapi kalau dilihat dari apa ya? Barangnya sih emang bagus ini. Ini Epi Racing yang terbagus menurut gua. Ini paling top kelasnya emang kan. Top kelasnya. Tapi kalau untuk balap gua sih lebih condong ambil yang GT 5000. Gua yang GT500, sorry. Yang ada Heineken-nya itu ya? Yes. Itu yang top 4 racing. Kalau ini buat daily berarti ya? Ini ya daily, fashion-nya oke, dan penggunaannya pun oke lah, EP Racing. Ini, tapi ya yang paling mengesalkan kan rumor. Oh iya. Zaman sekarang banyak KW guys. So, be careful. Okay. Ya, pokoknya hati-hati, serupa tak sama karena bentuknya benar-benar persis. Ya. Bedainnya tuh katanya di kotak tuh sekarang udah ada barcode. Kalian tuh bisa scan di barcode-nya itu. Pakai misalnya peracing.com ya kalau enggak salah. Ntar kita tulis di atas. Itu jadi kayak apa ya? Verifikasi gitu bahwa kita produk itu tuh asli dari peracing-nya. Nah, itu udah ada sekarang. Jadi kalian tinggal buka website-nya, ntar pakai kamera HP kalian tinggal di scan aja barcode-nya kalau emang asli nanti keluar. Si tipe sama dan lain-lain itu keluar di webnya. Oke, balik lagi ke topik, apa itu BBK? BBK adalah Big Brake Kit. Ya, Big Brake Kit rem. Kegunaannya, kenapa orang-orang banyak yang ganti BBK? Sebenarnya itu untuk balap sih. Tapi kalau zaman sekarang kan lebih ke fashion ya. Buat mungkin penuhin pelek, nggak bolong. Nah, tapi kalau lihat Big Brake Kit, kenapa bisa disebut Big Brake Kit? Karena piston di dalam kaliper ini nih banyak sesuai yang ada kan namanya kan 2 pot, 4 pot, 6 pot sampai 8 pot. Jadi dibagi-bagi gitu. Kalau ini kan 4 pot, jadi 2 di depan, 2 di belakang. Itu fungsinya untuk apa ya? Lebih neken kampasnya itu lebih neken kampasnya kampas lebih ke disknya sini kan. Karena otomatis ketika kita memperbesar bidang rotornya ini, tentunya tekanan pun yang harus di Rai kan harus lebih kuat gitu kan. Itu sebenarnya kegunaan fungsi awal BBK ini gitu. Tapi zaman sekarang ya itu buat fashion kan, lebih ke mana golongan stance ya. Anak-anak stance pasti wajib banget kayaknya sekarang mainannya BBK. Harus. Dan yang lebih kerennya lagi,
sekarang BBK depan pasti cuma satu gitu. Yeah. Yang di belakang biasanya ada twin caliper. Twin caliper. Jadi ada BBK ini yes. dua. Jadi ini lingkaran satu ada di sini satu yes, gunanya yes. untuk tetap mengaktifkan handrem. Handrem. Jadi kalau yang ganti BBK misalkan contoh Diki datang ke gua, "Vin, gua mau ganti BBK 6 pot 4 pot." Oke, Dik. Berarti kan yang belakang diganti BBK tuh. Yeah. Ketika BBK diganti yang lebih besar itu otomatis handrem tuh enggak bisa main. Tapi setahu gua ada juga sih hand apa? BBK yang dia ada buat berarti kan ada dua jadi mobil itu ada yang udah electrical ada yang wiring nah kalau yang electrical itu nggak boleh bisa nggak bisa emang nggak bisa kalau electrical biasanya jadinya double wiring dicabang gitu metal belakangnya jadi ya sebenarnya sih balik lagi kalau kalian mau masang BBK sebelumnya harus tahu dulu tipe kendaraan Anda apa dan sistem pengeremannya pun seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti kesannya ke penjual, "Ih, lu nipu nih, nggak bisa dipakai," atau "Oh, mobil gua jadi aneh nih kayak gini remnya," ya kan yeah. itu kan masalah klasik gitu loh ya, pokoknya edukasi dari kita ya apa itu BBK ya seperti tadi disebutkan yeah. dan bermacam-macam merek sih guys tentunya ada Brembo, ada Epi Racing, Alcon, Endless Tuner juga main ya Jazz Racing, nah Jazz Racing main Spoon. Nah, Duel AG ya yeah. yeah. Aduh, jadi terus, ya banyak sih. Banyak. Itu kayaknya lu punya semua ya BBK merek tadi ya? Enggak sih, belum sih. Gua enggak punya merek Jazz Racing, bro. Oh iya. Jazz Racing enggak punya, Spoon dulu udah menghilang. Sedih gua. Aduh, ya pokoknya fungsi BBK itu yang kayak tadi, memperluas bidang pengereman, memperkuat lagi cengkraman si kampasnya itu betul, kan. Betul. Tapi ya jangan kaget kalau BBK misalkan dilepas atau enggak pas lagi mobil Anda enggak dipakai karatan itu wajar. Ya. Itu adalah proses oksidasi si besinya ini ya. Gitu. Nanti kalian kalau pakai ada suara sesek gitu awalnya wajar. Ada, ya. Wajar itu ngebersihin dulu dia kan. Habis itu sih ya normal lagi gitu. Dan terus apa nih? BBK tuh setahu gua kalau belinya baru ada ininya ya, ada kayak endrayernya juga ya. Jadi lu selama berapa bulan tuh enggak boleh hard braking ya atau 1000 kilo ya? 1000 kilo tuh pokoknya jadi kalau kalian ntar udah pasang BBK di bracket ini jangan langsung di hard braking karena ntar dia si piringan ini gelombang jadinya kan katanya. Karena dia belum belum ngabisin sisa-sisa yang ini yang kata lu tadi yang bunyi sesek gitu kan. Biasanya malahan gitu. Nanti ngerusak si ininya, brake pads. Brake pads-nya juga ya. Brake pads-nya karena enggak rata dia abisnya hancur kan. Itu baru dari sisi itunya. Yeah. Kalau misalkan pemasangan pun juga nggak beres kan dia ngegeser terus akhirnya ngapain tuh? Ngelok kan? Ngelok akhirnya bracketnya kan berarti yang benar. Bracketnya itu ya sama serem. Apa ya? Beli BBK tuh belum ada bracket guys kecuali kalian beli yang bolt on. Jadi kalau kayak ini kan universal kita harus custom dulu nih di belakang sini. Ini. Ada bautnya. Ini ada bautnya. Jadi ini yang bakal nyambung nanti ke kaki-kaki sayap mobil Anda. Ini nih. Baut ini ya kanan kiri ya. Which steel there lah. Ya. Mana ya? Oh, itu tuh. Bentar. Mana? Iya. Ya, pokoknya ya ini jadi kan ini ada dua baut ya. Ini jadi bracket itu fungsinya apa? Jadi dia nyambungin karena kan ada perbedaan besar tuh kaliper yang asli sama yang bawaan kali sama yang sekarang kalian beli misalnya ini gitu. Nah itu perbedaannya dikasih bracket. Bracketnya itu nyambungin dari dudukan rem standar kalian ke dudukan yang ini dua ini. Biasanya paling bagus pakai duralium ya Vin ya? Duralium. Monel gitu sih. Monel. Ya? Jadi nggak terlalu berat, anti muai. Tapi ya pengerjaan kalau bisa ya ada mesin CNC. CNC gitu. Benar. Karena kalau cuman besi kayak coran gitu kita flank ditutup permukaannya kadang-kadang nggak maksimal sih. Yeah, takutnya bener. Panasnya kan beda gitu. Kalau kayak rem gini kan panasnya more than 100 degree. Benar. Dan high pressure otomatis brake fluidnya kan. Yeah. Jadi ini benar-benar nentuin namanya si bracket ini. Kalau goyang dikit nggak presisi dikit udah pasti nggak enak mobil kalian gitu. Oh iya. Sama kalau pakai BBK belilah brake line yang tepat karena saya pernah dapat kasus saya pasang mobil sendiri sih ini untungnya pakai
selang remnya yang standar tuh. Oh. Rem tuh jadi kayak nggak pakem gitu, jadi yeah, kayak kembang, kempis. Kembang, kempis. Ya, soalnya kan itu fungsinya dari si braided itu kan. Braided. Ah ya itulah. Apa gimana? Braided. Braided. Nah itu. Bukan branded ya. Braided. Braided. Ya itu jadi kayak ada kawat-kawatnya jadi gitu selangnya. Jadi braided gimana itu ya? Selang aluminium. Mm-hmm. Itu anti panas, anti muai. Nah. Muai dan anti balikan sama mantan. Oke. Okay. Lagi. Terus? Dan kalau misalkan si braided itu, kenapa orang-orang yang balap pasti itu? Soalnya biar kalau ketika high pressure gitu, selangnya tuh nggak muai. Iya, itu bener. Gunanya si braided. Sama kalau misalkan balap lagi, pengereman kan sering dadakan. Terus kalau nggak nahan lagi pengen tuh apa sih, kan pasti kan nahan dikit nih. Yeah. Rem kan itu digosok panas. Nah si braided itu melindungi nih. Oh. Jadi nggak selang, kalau pakai selang karet mah udah otomatis muai. Atau patah atau sobek gitu loh. Sobek bocor, paling amit-amit lah ya. Itu paling ngeri banget sih. Males banget soalnya di, jadi yang kesalahannya juga pertama kan harus nentuin dot remnya juga yang benar dotnya kan. Cariin dot remnya kan ada dotnya. 2 ada 4. Ya. Terus yang kedua, kalau kalian ya di BPK itu tuh kayak remnya tuh harus buang angin dulu kan. Betul. Itu capek banget loh. Itu di bleeding namanya. Ngek, ngek. Sampai ya udah enggak ada angin, kencangin. Ya. Aduh, buset dah lama banget gila. Proses bleeding. Bleeding. Yes. Jadi ngebuang angin-angin yang ada di dalam si selang sampai konduksi rem. Karena enggak boleh ada angin kan. Enggak boleh kalau ada. Nah, itu kalau misalkan bleedingnya nggak maksimal juga kesannya tuh kita tuh kayak pakem tapi nggak gigit gitu loh. Nggak gigit. Jadi ibaratin kayak angin doang yang masuk di dalam BBK dan itu bisa merusak pistonnya BBK yang harusnya digerakkan pakai oli minyak rem itu. Pakaian jadi ya. Angin kan lucu sekali guys. Ya, jadi kayak bus gitu. Nah, ya. Jadi ya pokoknya edukasi kita tentang si BBK mungkin begini. Iya, jadi so kalian kalau ada pertanyaan mungkin dan saran juga untuk mengenai merek yang kalian pernah coba, bolehlah sharing dengan sharing kita di sini karena kita pun juga apa ya? Karena kita yang bukan yang ngebuat si BBK ini gitu. Jadi enggak bisa kayak kita enggak bisa ngomong yang paling bagus ini gitu. Yeah, kita pun juga belum ngerti sih. Cuma sharing lah. Ya, sepengetahuan gua dan pengalaman gua kalau untuk EP Racing gua suka GT 5000. Oh. Pro ya? Udah paling bagus. Satu, bentuknya simple. Kedua, spare part si kampas itu gampang banget dicari. Pakai Ferrado bisa gak sih? Ferrado bisa. Endless bisa ya? Brembo ada sedikit kupingannya di papas dikit. Oh bisa ya? Bisa, bisa. Jadi ya, itu sih balik lagi selera kalian juga. Makanya bantuin kita untuk kasih masukan biar kita kalau memberi rekomendasi ke customer sini atau teman-teman sharing juga lebih pun enak. Gak salah dan lebih lengkap infonya benar begitu. Yeah. Ya, dan satu lagi mungkin kalau kalian nanti mau beli BBK ingat peleknya ring berapa. Iya bener. Ntar bete soalnya misalnya taro kata 4 pot 330 ring 16 sudah gak masuk ya Vini? Gak masuk. Nah, ring 16 tuh maksimal tuh 285 285 4 pot kalau gak 4 pot mini ya, kan? 4 pot mini bisa makanya pun rata-rata 280-285 karena mobil Honda banyak 16 kan. Mungkin dari itu juga kayak Stilo gitu-gitu. Nah mungkin jadi kalau kalian mau bebek, mau beli BBK nih gua paling gede ya siap 8 pot 305 apalah itu pokoknya paling gede berapa kan terus dipakeinnya ring 16 kayaknya lebih gede BBK nya daripada nanti, jadi kira. Mungkin itu BBK nya aja langsung di mobilnya gitu nggak usah pakai pelek gitu lebih gede BBK nya daripada peleknya anjir. Nah jadi pemilihan pelek juga ngaruh. Terus kalau pelek kalian tipis harus diingat misalnya dia udah step lift itu berarti kalian pakai ring tuh 18 tuh berarti ringnya 17. Betul. Jadi jangan bandingin sama temen kalian pakai 18. Dia lagi 18, 6 pot masuk kok gua harus pakai spacer. Otomatis kan inner barrel-nya pun lebih kecil. Lebih kecil kan yang face-nya pun 17 gitu. Nah, itu juga harus kalian ini. Mungkin kalian misalnya mau, "Bang, pelek gua 16 nih gimana?" Kita bantu sharing juga, komennya di bawah karena kita pasti jawab komen kita. Tenang, pasti dibales. Yang balesnya orangnya botak. Dan tenang buat kalian yang mengharapkan garage tour kita baru kenalin ini nih. Ini aja tuh sebenarnya belum terlalu kering. belum rapet lah. Harap bersabar ya. Bersabar terus kita rapiin dulu semua. Nanti ini udah garage tour saya janji saya bawa keluar Lightroom saya. Kemarin udah ada yang request apa ya? Lancer ya kan? Lancer kuning itu saya lagi ngerakit bumpernya. Kita tulis kok request gitu tulis. Nah, itu ada di sana sih. Cuci gudang ya, Mas. Asik.
Oh, Civic Bulan juga pasti, karena kita lagi nunggu ownernya. Ownernya tuh dokter, jadi sibuk banget. Sibuk banget, pasiennya banyak, ganteng lagi kan, jadi ya pasien pada kesana gitu. Terus kan kalau kalian cuman liatnya saya doang kan, sama si Diki nggak mungkin dong. Iya. Pasti kan bosen takutnya. Bosen, iya kan. Terus ada juga yang nanya kemarin budget swap engine-nya si Grandis. Ntar kita bahasnya karena mobilnya juga belum sebenarnya belum selesai banget ya, ya. Tadi ada si trouble dikit sih, ya. Dia ngebul mobil, makanya saya sedikit agak pusing hari ini. Iya, jadi pokoknya takutnya kan, bang kata lu segini, kok mobil gua gak kelar? Kan ya. Kita juga pasti namanya mobil, bangun awalnya mau yang 80 juta, jadinya 120 juta bener gak sih? Bisa. Bisa jadi dan kan? Dan 99% kasusnya begitu. Terjadi. Makanya kalau kita mau bahas budgetnya, kita sampai kelar dulu, mobil bisa jalan. Kita riding dulu kali riding. Ya? Riding, nanti kita sekalian test ride si Grandis boleh lah ya? Boleh. Oke, terus mungkin yang komen, mau apa lagi boleh komen di bawah requestnya. Thank you banget udah bantu kita cari topik. Dan kita pun mau minta tolong kalian tetap ajak teman kalian untuk like, subscribe, and comment. Ingat, like, subscribe itu gratis. So, buat notifikasi aja gitu kan. Jadi kalian gak ketinggalan topik-topik yang kita akan keluar up to date gitu. Jadi itu seperti kayak reminder aja lah. Iya, gitu kan. Soalnya kan kita setiap hari, tapi kadang-kadang ada sore, ada berada malam juga. Tergantung berat tidaknya atau maksudnya seberapa banyak yang kita editnya. Karena kadang-kadang kita video yang biasanya orang edit seminggu dipepetin di hari itu. Yeah. Jadi kadang-kadang kalau telat ya sorry juga ya buat temen-temen, karena sebenarnya itu bisa dibilang kayak topik buat seminggu kali ya. Itu kita habisin satu hari gitu. Satu hari biar kalian pun ya bisa jadi menghibur kalian tuh salah satu. Padet lah, kita pengennya videonya padet sih. Ya salah satu impian kita-kita ya di sini. Bener. Ya. Pengennya sih gitu sih biar kalian terus nonton, ada hiburan malam juga. Yep. Pengantar tidur lah. Iya. Jadi so kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin kita sorry dulu. Tapi ke depan mudah-mudahan kita selalu up to date dan lebih menaikkan standarisasi kualitas. Pasti dong, pasti. Ya. Oke. Okay. Pokoknya hari ini gini dulu. Thank you for watching and see you in the next video.